Kegiatan deklarasi pelajar anti narkoba ini adalah sebagai bentuk gebrakan awal kita buktikan bahwa pelajar NU Kabupaten Temanggung adalah anti narkoba. Kegiatan yang ketiga, kita bentuk dalam kemas lomba pawai kreasi pelajar Temanggung. Peserta yang kita undang alhamdulillah dapat memenuhi target yang kita rencanakan. Kurang lebih peserta yang hadir pada saat ini adalah 2000 pelajar. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasinya, atas kehadirannya. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bapak Bupati Temanggung atau yang mewakili NU Kabupaten. Bapak YouTube tenang. NU PAC dan Komisariat SMP Hadirat Rahim. Kemudian anak-anak sekalian, kami mengharap untuk setelah lulus nanti, karena hari ini adalah doa bersama, sehingga setelah lulus nanti bagaimana untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Karena apa? Jangan puas setelah lulus kemudian coret-coret, jangan puas setelah lulus kemudian santai-santai, karena ke depan adalah membutuhkan generasi yang kreatif, inovatif dan dinamis. Sehingga demikian, karena Anda adalah menjadi generasi penerus yang berkualitas untuk melanjutkan keberlangsungannya, karena NU punya perguruan tinggi yaitu STAINU, kemudian yang dari SLTP untuk melanjutkan ke jenjang SLTA, ada SMA, ada MA dan ada SMK. Untuk itu kami mohon jangan kemudian tidak melanjutkan lagi. Tolong yang lulus SLTA dapat di STAINU. Mau? Insyaallah. Yang dari SLTA melanjutkan STAINU. Insyaallah. Yang dari SLTP melanjutkan ke MA, SMA, SMK. Perlu kami sampaikan itu kurang lebihnya. Kami salam kami buat orang tua. Itu salam dan acara harlah IPPNU yang ke-59. Mas, saya duduk di sini, Pak. Duduk di sini kayaknya kok aneh ya. Saya jalan aja ya. Minta ibu. Kalau di sini kayaknya kok aneh ya rasanya. Ya, tadi santai aja di sini. Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia, bapak-bapak terlalu yang ada di sini, dan juga kepada adik-adik semua yang ada di sini. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya terserah dulu ya. Terserah, memang selama ini saya paling getol, saya paling semangat untuk memerangi masalah narkoba. Begitu saya dilantik, saya langsung mencanangkan program bupati dan wakil bupati mengajar yang diajarkan ke SMP, ke SMA. Saya sudah pilih di sini, mungkin ada ini adik-adik di sini yang pernah saya ajar, pernah saya datangin sekolahnya di sini. Nah, saya yang mengajar masalah apa? Masalah kenakalan remaja, masalah narkoba dan masalah seks bebas. Jadi ketua panitia di sini bahwa kita 10 besar, betul? Di sini ada alasan lagi, tapi yang undang ya cuma beberapa, bahkan ada yang undang kalau yang minggu saya harus dapatkan, saya harus mengajar ke SMP atau SMA yang di Temanggung. Alhamdulillah ini begitu ada BNN berdiri mulai Januari ini ya, dengan beliau ini sangat aktif sekali, malah sekarang yang mencarikan sekolah-sekolah menjadwalkan itu dari Bapak Isan Yono ini, beliau ketua BNN Kabupaten Temanggung.
Artinya saya tidak begitu kesulitan lagi untuk mencari sekolah-sekolah yang untuk saya berikan tema sosialisasi narkoba. Dan ini dari sambil teman-teman aja ya, dari teman-teman IPNU di sini, tanpa saya komando, tanpa saya suruh, tanpa saya minta, mereka sudah melakukan inisiatif sendiri untuk melakukan deklarasi pelajar anti narkoba. Tepuk tangan. Oleh organisasi-organisasi pelajar yang lain, di mana mereka akan mengikuti deklarasi takwa tadi, semangat NU tadi apa? Belajar, berjuang, bertakwa. Gampang baik kok. Ya, perasaan daki-daki rasanya macam-macam dengan teori yang macam-macam. Kita intinya nanti kalau kita sukses ya kita dapat adalah duit. Ya, duit itu diingat-ingat. Duit itu ada singkatannya, bukan duit dengan lucu doang. Ya, pertama di doa. Betul, saya ingat lagi dengan doa. Karena aduh, ya. Ya, ini doa. Segala hal apapun juga kita lakukan pasti dengan doa, ya. Makan, minum, tidur, ya. Apa saja kita lakukan pasti dengan doa. Kita luar biasa kan, jangan kasih, ya. Yang kedua aku. Nah, kita cuma ini kasih doa ya, loh. Nah, usaha, betul. Doa harus dengan usaha. Sebetulnya nanti kalau saya dapat banyak waktu, kapan saya diundang oleh adik-adik ini di sekolah masing-masing, mau saya jelaskan sama detailnya. Bu Asing, hampir itu sing piye, sing, mujara sing piye, caranya berdoa gimana. Besok baik, dengan aku juga, saya ingin kalau saya diundang. Ya, doa, usaha, ikhtiar, betul. Rasa doa, usaha, kita adalah ikhtiar. Artinya satu usaha yang terus menerus. Jangan sekali kita mau ulangan bahasa cuma sekali kok burung nafas is jangan burung nafas ulangi lagi kita ulangi lagi itu dalam muncul kita ikhtiar yang satu lagi T harus pinter-pinter ini masalah duit jangan dihitung juga ya terus begini juga terus begini juga juga dalam kondisi sehat semuanya dalam kondisi bahagia semuanya dalam kondisi senang. Nuansanya adalah penuh dengan keakraban dan kekeluargaan. Untuk itu, terima kasih untuk FKUI BPN. Tepuk tangan bersama. Oke. Di tengah-tengah kebahagiaan kita pada pagi hari ini ada di sekalian. Saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Tepatnya sebelum tahun 45. Pada waktu itu negara Indonesia dijajah. Betul tidak ini? 350 tahun banyak penjajah yang menjajah Indonesia di antaranya Belanda, Jepang dan bahkan dari Indonesia sendiri yang pada waktu itu menjadi pengkhianat untuk kemerdekaan Indonesia. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah 17 Agustus tahun 1945 Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Perjalanan kemerdekaan itu sampai dengan sekarang kita rasakan. Sekalipun di dalam perjalanan ini banyak dinamika, baik itu masalah ideologi, masalah politik, masalah ekonomi, sosial budaya, agama, harta dan sebagainya dan sebagainya. Kita betul-betul sudah bahagia, betul? Karena apa? Semuanya ada, betul tidak? Semuanya serba bisa, serba ada dan serba bisa. Tetapi ada sekalian. Berangkat dari semuanya serba ada dan serba bisa. Sekarang ini Indonesia dijajah kembali. Diakui atau tidak, silahkan. Temanggung Ranking 2 Narkoba Tingkat Jawa Tengah. Itu adalah penjajah kita. Dan penjajah sekarang sangat luar biasa. Dia kejam sekali. Dia menghancurkan masa depan kalian. Dia membuat Anda akan lumpuh. Dan akhirnya bangsa negara ini akan tidak bisa berbuat apa-apa karena pemudanya sudah hancur karena narkoba. Untuk itulah di sekalian, pada saat kita dijajah waktu itu muncullah para pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang daerah,
pejuang-pejuang lokal di antara Jeponegoro dan lain-lain sebagainya. Tetapi sekarang ini kita dijajah oleh narkoba. Saya berharap kalian semua ini muncul sebagai pejuang-pejuang kami yang siap memerangi narkoba. Stop narkoba. Setuju? Bubarkan narkoba. Kami berharap tahun 2015 Kabupaten Lamongan bebas dari narkoba. Oke. Untuk itu, ada orang yang mengatakan narkoba. Saya tidak percaya yang ada lebih dari 2.000 orang karena di belakang sana banyak data. Tentukan yang meriah. Untuk itulah dari saya saat sekarang ini saya mempunyai pejuang-pejuang narkoba. Kalian IPNU, IPPNU, SMA, SMP, tentukan yang semuanya. Oke, narkoba, narkoba, tentukan narkoba, narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi pelajar anti narkoba. Mohon maaf sebelumnya untuk dapat ditirukan. Deklarasi pelajar anti narkoba. Kabupaten Temanggung. Kami pelajar Kabupaten untuk agama, nusa bangsa dan negara. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Temanggung 30 Maret 2014.